Assalamualaikum. Hai korang. Selamat datang ke channel Whatever Hajidin. So guys, hari ni aku memang dah plan nak buat 24 hours makan something. Tapi semalam kes 9,000 kan. Gila tu. Dah dekat 10,000 dah, takut aku nak keluar. Tapi itulah, aku teringat sangat nak buat. So pagi ni aku pergilah. Aku ingat aku nak buat NW hari ni. And then aku biasa sebelum pergi makan, aku akan tengok dia punya page Facebook ke NW ke Facebook ke Instagram ke kan. So NW tadi, pagi tadi aku tengok dia punya, Instagram. Ada, aku nak try dia punya waffle on the go tu yang macam ni ha. Lepas tu waffle yang ice cream macam ni pun dah lama aku tak makan. Satu lagi dia punya apa, waffle chicken macam ni. Aku tak pernah cuba yang ni, macam sedap je waffle chicken ni. Kemudian yang paling sedihnya, aku tengok dekat dalam Panda kan. Sebab Panda, aku perasan dekat dia punya Instagram, dia kata Panda ada buat 20% off. Okay, banyak tu 20% off, lebih murah daripada kalau aku pergi itulah Gimmick Valley kan. Tapi sedihnya waffle ice cream tu tak ada, waffle on the go tak ada, waffle chicken tak ada. Yang paling sedih lagi, yang paling sedih, dia punya signature air root beer yang ada float tu pun tak ada. Sedih gila. Tapi itulah, tak berani lah keluar pagi ni. Mungkin petang sikit kot, panas-panas kan, mungkin baru boleh keluar lah kot. So ya, aku ambil Panda sebab ada 20% off dengan plus free delivery lagi. Tada. Aku ambil ni untuk tengah hari saja. Tapi tengah hari aku makan light-light sebab pagi ni aku ambil set banyak gila. So without further ado, jom tengok apa yang aku beli, okay? Okay guys, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma baikkan afiman wa tadawwa kina azabanar. Okay guys, yang ni aku makan tengah hari nanti tau. Sedapnya kalau panas kan. Okay guys, yang bestnya dia boleh pilih sama ada kau nak mashed potato corny beef, mashed potato corny chicken ataupun large fries. Siapa nak large fries? Hello. Kita boleh masak sendiri betul tak? Yang ni mashed potato asal dia letak macam kari-kari daging ataupun kena ayam pun ada. Yang best, lepas tu aku ambil dengan nasi sambal. Sebab 25% kan, nasi dia bukan nasi lemak ya. Nasi goreng, okey, nasi goreng, sedapnya. Dan yang tak best ni tadi dekat NW tu, dekat Panda, macam KFC, McD kita boleh pilih bahagian apa tau. Tapi dekat NW tak boleh bagi. Dia bagi aku bahagian aku paling benci, iaitu kepak. Aku tak suka kepak, rasa membazir sangat. Tapi yang ni aku suka. Dia bagi dada. Bagilah tight dengan dada ke kan, berbaloi juga. Okay guys, tak ada ice cream, float sedih. Sebenarnya mana ni, makan dulu. Sambal dia guys, nasi sambal dia sepedas ni. Tapi pedas yang sedap. Aku suka. Okay guys, aku dah habiskan nasi. Dah habiskan yang corny beef mashed potato. Tapi aku tak dah habiskan lagi satu siku ayam ni lah. Kepak ni satu lagi dah habis kan. Dan air ni tak habiskan. So tengah hari nanti lah aku makan ayam, air dengan yang fries corny ni, okay? Okay guys, jumpa lagi nanti. Guys, jumpa lagi. So sekarang pukul 1.49. Nampak tak tu lah, korang nampak tak 1.49. So, still kenyang lagi. Tapi aku nak makan juga. Makan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Makan tadi tu, yang corny fries tu besar weh, aku ingat kecil je. Yang ni ayam kepak tadi tu dengan ada air lagi, okey.
Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Okay guys. Alhamdulillah menu kedua dah habis. Kita akan jumpa untuk menu ketiga pula, okay? Bye. Okay guys, tadi aku mula-mula makan dalam pukul 11 kan, breakfast aku. Sebab pagi tu aku ada buat morning walk, so penat tertidur kan. Kemudian next meals aku makan dalam pukul 1 lebih kan. Kemudian aku tertidur sampai lah pukul 5.30 sebab kat luar ni hujan, sedap gila. So tak bolehlah aku keluar ke Mid Valley. So aku gunalah hikmat Foodpanda untuk dapatkan meals aku petang ni dan meals aku untuk malam ni. Tapi itulah sedih sangat sebab tak dapat makan ice cream, waffle, ice cream on the go tu. InsyaAllah next time, okay? Tapi sebelum tu, jom tengok apa yang aku beli untuk petang ni dan malam ni, okay? Sedih, tak ada habis. Ice cream tak dapat, waffle tak dapat, lalas curly fry pun tak dapat. Ya Allah, sabar, ini adalah ujian untuk hamba-hambanya yang beriman. Tak apalah guys, tapi aku dah check dengan Foodpanda tadi. So dia bergantikan aku dengan curly fries tu, harga dia RM7 lebih. Tapi 25% dalam RM5 something kan. Dia ganti aku dengan voucher RM13. Minimum order RM1 sebelum 31 Ogos. So RM5 lebih dengan RM13, aku rasa okey kot kan. Okey gila kan. Itu namanya rezeki yang tak disangka-sangka. Alhamdulillah. So guys, petang ni aku akan makan ni dulu. Aku akan makan ni dulu. Kemudian malam nanti kita makan tu pula. Burger dengan burger tu diorang kata sedap tau. Aku tak pernah makan burger. Dapat burger dia agak mahal tau. Okey guys, dan air ini, air tadi tak habis lagi. Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys. Bubur McD sedap. Bubur McD tu macam siapa suka yang berkuah-kuah, berai-ai, bersup-sup, pergi kat bubur McD sedap. Tapi ni lebih kepada macam bubur bayi tau, bubur yang nasi lembek. Tapi sedap. Sedap gila. First time makan. Oh my god. Okay guys, jumpa untuk meals yang ketiga nanti, okay? Ni ketiga, yang keempat dan kelima nanti, okay? Okay guys, alhamdulillah. Aku rasa menyesatlah, menyesal macam pelik. Aku beli yang burger kan, tadi burger dengan yang apa? Dengan dia punya corny ni kan. Ya Allah, macam banyak sangat pula malam ni. Tapi aku nak makan yang dulu. Sekarang pukul 9 ya. Pukul 9. 9.14. Okay. So aku makan yang dulu yang mungkin tengah malam sikit lah. Sebab aku rasa macam kenyang gila. Aku macam menyesal pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum tu tengok dulu burger ni macam ni tau. Sebab ni first time aku makan, okay? Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima wa wa fima sabana. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Double patty, sayurnya banyak gila. Pun ada chicken bacon, ada cheese, extra cheese lagi aku tambah. Sedap, sedap gila. Alhamdulillah guys, dah habis. So mungkin dalam pukul 11 ke pukul 12 ke aku sama makan yang corny chicken ni. Beef tak ada, tinggal chicken je. Okay guys, jumpa nanti. Okay guys, jumpa lagi. So sekarang dah pukul 10 suku. Rasa dah boleh makan lagi. Kita makan koni. Yang koni dia tunjuk tadi kan, so tak payah tunjuk lagi lah. Macam tu je, hotdog besar dengan cara kari ayam apa tah. Okay, makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, alhamdulillah, akhirnya tamat juga kita punya challenge untuk hari ini. Okay, 4 hours makan 8MW. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Lepas ni korang boleh komen kat bawah makanan apa lagi yang aku kena makan untuk 24 hours. Okay guys, thank you for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi lain hari. Jangan lupa guys, macam biasa, kita subscribe, like video ni dan share. Assalamualaikum. Bye.